Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa praktisi kelas karyawan, di video sekarang kita akan membahas tentang penjelasan tugas statistical function. Ya, di mana kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan Excel ya, di mana tujuannya adalah untuk mempersiapkan kita menghadapi ujian BNSP. Ya, jadi silahkan sering latihan untuk pengolah katanya menggunakan Office Word, sering latihan mengolah angkanya menggunakan Microsoft Office Excel yang sekarang akan kita pelajari dan kemarin sudah kita pelajari. Kemudian nanti setelah UTS ada perangkat untuk mengolah presentasi atau slide, yaitu menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistical function, di mana statistical function ini adalah function-function atau formula-formula yang digunakan ketika kita bekerja dengan data statistik ya, angka gitu ya. Ada seperti biasanya yang kita lakukan mencari total menggunakan function sum atau rata-rata menggunakan function average gitu ya. Kemudian mencari nilai terbesar min, mencari nilai terkecil min, mencari nilai terbesar menggunakan max gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahasnya ya. Kita di sini sudah punya data, di mana di sini ada data NPM, nama mahasiswa, ada tingkat, ada kelas, dan ada nilai ya. Nah, di sini, nah yang biasanya kita kerjakan, yang biasanya kita tahu mengenai statistical function ini kan nilai terbesar max, nilai terkecil min, rata-rata average, total sum gitu ya. Tapi kita akan belajar lebih lanjut lagi menggunakan beberapa function, statistical function yang mungkin akan bermanfaat gitu ya, akan berguna atau yang akan sering digunakan oleh kita gitu ya. Oke. Yang pertama adalah di sini kita mencari nilai terbesar ya. Nah, seperti biasa tadi sudah sedikit disinggung ya, ketika nilai terbesar itu kita menggunakan sama dengan max, kemudian biasanya untuk range ya, kita membiasakan diri di blok seperti ini kan ya, biasanya gitu, biasanya ya. Nah, ini tidak jadi masalah karena sedikit gitu ya. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kelas mahasiswa praktisi kelas karyawan, kita kasih nama dulu dengan cara blok range yang akan kita pakai terus menerus gitu ya. Nah, misalnya kita blok dari sel E2 sampai dengan sel E21. Nah, maka kita beri nama di sini. Klik di sini. Kita beri nama misalnya nilai ya. Nilai ujian. Nah, nilai ujian. Oke, kita enter ya. Jadi, ketika kita akan menggunakan range-nya, nah nanti kita tinggal tulis saja sama dengan max dari nilai ujian. Kalau sudah, kita enter. Oke. Nah, ini jadi kita sudah punya yang namanya nilai ujian ya. Oke. Misalnya kita sama dengan max dari, nah tinggal kita ketik nilai ujian ya, seperti ini. Di sini ada nilai ujian. Tinggal kita pilih nilai ujiannya, double click, kemudian langsung di enter atau mau pakai tanda tutup dulu boleh, silakan ya. Nah, maka nilai terbesarnya adalah 95. 95 itu adalah atas nama mahasiswa yang Aiswarya Diva. Nah, ini nilai terbesar ya. Jadi kalau biasanya kalian sama dengan min misalnya sekarang ya, dikurung buka kemudian diblok misalnya ya. Nah, ini tidak jadi masalah karena data yang dikelolanya masih sedikit gitu ya. Masih sedikit data yang dikelolanya. Nah, tapi ketika misalnya mahasiswanya atau datanya recordnya itu sudah ratusan atau mungkin lebih dari 200, 300, nah maka kita cukup blok dulu satu kali range-nya ya. Datanya blok dulu semuanya, kita beri nama di sini ya. Kita beri nama di yang namanya name box ya. Name box. Nah, kemarin sudah dibahas. Ini Pak namanya name box, Pak. Kita beri nama di sini ya. Tadi nilai ujian. Nah, enter ya. Jadi ketika kita ingin memasukkan function, ingat kita tulis sama dengan min. Nah, sekarang dari nilai ujian. Nah, seperti itu lebih cepat jadi ya. Nilai ujian. Oke, ya. Di mana nilai ujian itu adalah range dari E2 sampai dengan
E2 sampai dengan E21 seperti itu ya, nilai ujian itu ya. Bentar, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, rata-rata bahasa Inggrisnya average, Pak. Berarti kita gunakan function average. Oke. Sama ini juga nilai ujian ya. Kurung tutup, enter. Total sama dengan sum. Kemudian nilai ujian dari nilai ujian juga sama ya. Oke. Nah, cepat tadi ya, lebih cepat gitu. Karena range-nya sudah kita beri nama, jadi tidak usah memblok lagi. Itu memberi nama sebuah range, kita gunakan di name box ya, dan akan sangat bermanfaat ketika recordnya banyak ya, data yang dikelola banyak. Oke, berikutnya ini masih standar ya, masih sederhana, pas statistical function yang sering kita pakai, yang kita gunakan, tapi kita akan lebih lanjut lagi. Nah, ini adalah function count ya, di mana function count ini digunakan untuk menghitung jumlah record ya, menghitung jumlah data, menghitung jumlah record. Nah, kalau di sini bisa kita kelihatan ya, dihitung manual, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ada 20. Nah, bayangkan kalau kita menghitung ya satu-satu. Nah, kalau recordnya banyak gitu ya, dan tidak berurutan misalnya, nah maka kita gunakan function count. Ini fungsinya sama dengan count. Oke. Kemudian kita menggunakan datanya kita blok satu kali saja, sekali saja. Misalnya datanya yang tingkat misalnya. Nah, hasilnya nanti akan ada kurung tutup, oke. Nah, hasilnya ada 20. 20 apa, Pak? 20 mahasiswa, 20 record, 20 data ya. Seperti itu. Nah, ada lagi function yang kedua, yaitu function count A. Nah, ada A-nya nih, count A ya. Bedanya dengan count apa, Pak? Kalau count tadi itu yang saya blok adalah tingkat ya. Tingkatnya ya, field atau kolom C yang isinya tingkat. Di sini rata kanan. Ingat bahwa rata kanan itu adalah tipe datanya angka, number ya. Dan di Excel ada tipe data teks ya. Nah, yang diinputkannya teks nih, label, Pak. Nih, yang rata kiri, NPM rata kiri, nama mahasiswa rata kiri, kelas rata kiri. Nah, maka kalau misalnya ingin menghitung jumlah record tapi tidak ada data tipe data number, maka kita gunakan function count A-nya gitu ya. Jadi sama dengan count A. Oke, nah yang ini berarti yang sekarang value yang di bloknya boleh, kalau misalnya tidak ada angka ya, tidak ada tipe data number, nah maka kita boleh menggunakan yang nama misalnya ya. Nah, seperti itu. Hasilnya tetap sama, hasilnya akan tetap sama 20. Nah, jadi bedanya kalau count itu untuk tipe datanya number ya, menghitung record, sama count juga sama menghitung record, tapi ketika tidak ada di dalam sebuah range tabel, tidak ada tipe data angka, boleh menggunakan count. Oke. Seperti itu. Berikutnya ada yang namanya count if. Nah, count if. If itu kan jika ya, bersyarat berarti ya, berarti ada syaratnya, berarti ada kriterianya gitu ya. Nah, count if. Nah, berarti kita count itu menghitung data sesuai dengan syaratnya gitu. Misalnya contoh kita gunakan sama dengan count if. Nah, ini ya. Count if. Oke. Count if. Nah, count if ini kita akan menghitung jumlah yang tingkat 1 misalnya, tingkat 1 nih. Nah, kita blok tingkatnya, oke. Okay. Oke. Okay. Nah, di sini tingkat 1 ada berapa sih, Pak, mahasiswa tingkat 1 gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan di sini delimiternya titik koma, semikolon titik koma. Nah, kita tulis di sini 1 gitu ya. Atau coba tanpa ini ya, tanpa tanda kutip karena angka. Nah, gitu. Ketika di enter, nah, ada 5. Ternyata mahasiswa tingkat 1 ada 5. Kita coba cek ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Nah, tidak ada lagi ya. Nah, ini yang tingkat 5-nya. Seperti itu. So, ada 5 ya. Ada 5 mahasiswa tingkat 1. Nah, seperti itu. Ya. Nah, count if. Jadi, count if itu saya ulang adalah mencari jumlah record sesuai dengan kriteria ya. Nah, tadi ada, Pak. Tadi kalau tidak salah ada. Kan kalau ini syaratnya satu ya.
Nah, hanya tingkat satu saja. Syaratnya hanya satu saja. Tapi gimana, Pak? Bagaimana kalau misalnya syaratnya ada dua atau tiga misalnya? Maka kita gunakan namanya count if pakai S, ya. Atau saya kasih keterangan di sini, ya. Di sini saya tulis syaratnya hanya satu. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya syaratnya lebih dari dua, misalnya syaratnya lebih dari satu, misalnya di sini syarat lebih dari satu, misalnya syaratnya lebih dari satu, misalnya nih kita akan mencoba mencari yang kelas 2B misalnya. Nah, kelas 2B ya. Kelas 2B saja ya. Nah, kelas 2B. Kelas, oh, tingkat 2 kelas B gitu ya. Nah, tingkat 2 kelas B misalnya nih. Berarti syaratnya ada 2. Nah, yang dipakai adalah sama dengan count if. Nah, yang ini nih. Nah, yang ada S-nya ya. Yang ada S-nya ya. Kelihatan ya, count if dan ada if S gitu ya. Count if berarti count if ini adalah menghitung jumlah record yang syaratnya lebih dari satu gitu ya. Kita enter. Oke. Okay. Nah, ini count if. Kita gunakan count if. Oke. Okay. Misalnya yang pertama nih, kriteria range satunya. Yang mana, Pak? Yang tingkat. Nah, berarti yang tingkat. Kita blok. Oke. Okay. Kemudian, kita tulis di sini. Menggunakan semikolon titik koma. Nah, tulis tingkatnya tingkat 2. Oke. Okay. Kemudian, titik koma lagi. Kelasnya, nah, kelasnya adalah kelas B, gitu ya, kelas B. Nah, karena ini teks rata kiri, berarti kita harus menggunakan tanda kutip. Nah, oke. Okay. Ada 5 ternyata mahasiswa tingkat 2, tingkat 2B. Oke, okay, ya, 2B ada 5. Coba kita cek ya. Ini 1, oke. Okay. Kemudian 2. Nah, ini 2B ya. Oke, ada 3, 4, dan 5. 5. Oke, ada 5 ya. Nah, ada 5 nih. Kenapa ini? Kan Pak ini tingkat 2 juga. Nah, kenapa tidak dianggap? Karena yang kita cari adalah 2B, bukan 2D. Nah, ini juga sama. Ada 2C juga nih. Ada 2D. Nah, itu tidak kita anggap. Karena yang kita cari adalah dengan syarat lebih dari satu, ada dua nih syaratnya. Tingkatnya tingkat 2, kelasnya kelas B. Jadi menggunakan count if. Oke, seperti itu ya. Sip, ya. Berikutnya ada count blank. Nah, count blank ya. Blank berarti kosong ya. Berarti di sini misalnya nih, dari sekian rangkaian data nilai, ada yang belum diinput misalnya, nilainya masih dikosongkan. Nah, kan ada nih, satu yang dikosongkan, dua, tiga, 4, ada 4 ya yang dikosongkan, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita cek ya, menghitung jumlah record yang kosong isinya, gitu, count blank ya. Hanya ini, hanya gini aja, sama dengan count blank. Nah, itu range-nya aja kita blok. Blok range-nya. Oke, jadi ada berapa nilai yang belum diinput, gitu, nilai ujian yang belum diinput. Jumlahnya ada 4 record, Pak. Nah, kalau misalnya sudah diinput, nanti dia akan hilang sendirinya ya. Misalnya nih, Anissa Salsabila belum diinput nilainya. Misalnya saya input 80. Sekarang jadi 3 ya. Otomatis itu ya, karena function ya. Kemudian Ayu Nur Lestari, misalnya 75. Nah, kemudian saya inputkan Livia, misalnya Livia 90 misalnya. Seperti itu ya. Jadi yang belum diinput hanya satu. Natasha Kirana Ayu. Nah, oke. Okay. Seperti itu. Oke, ya. Jadi count blank. Nah, kalau sama dengan sum itu tadi ya, menghitung total ya. Kalau count itu jumlah, sum itu total. Nah, berarti kita tinggal gunakan sama dengan sum sama fungsinya tadi ya dari nilai ujian. Ya, nilai ujian. Oke, sama 1465. Nah, sama ya. Oke, sum. Oke. Nah, karena tadi kita sudah belajar yang namanya if dan ifs gitu ya, di count. Nah, maka kita bisa menjawab
sum if ini untuk apa, sum ifs ini untuk apa. Nah, pasti sudah tahu, sum if itu adalah untuk mencari total sesuai dengan yang kriteria, tapi cuma satu, Pak. Sedangkan yang sum if itu mencari total atau menghitung total yang lebih dari beberapa kriteria, beberapa syarat, gitu ya. Satu atau dua atau tiga atau lebih dari satu ya. Dua, tiga, empat. Nah, pakai sum ifs, pakai s ya. Contohnya misalnya, kita akan mencari total yang tingkat tiga misalnya. Nah, total yang tingkat tiga. Total nilai tingkat tiga misalnya ya. Nah, maka kita gunakan di sini sum if. Okay. Ya. Sama dengan sum if. Okay. Nah, ini ya. Total nilai tingkat 3 berarti tingkatnya kita blok. Nah, tingkatnya kita blok. Oke. Okay. Nah, ini ya. Kemudian kriterianya. Nah, 3 itu angka, Pak, jadi tidak usah pakai tanda kutip, ya. Kemudian sum ring-nya sekarang, ya. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Jadi hasilnya adalah 508 ya, yang tingkat 3 saja ya. Nah, itu 508 dari 1465 nilai total tingkat 3 saja itu 508. Kalau kita ingin membuktikan secara manual misalnya, gampang ya. Tinggal kita coba hitung aja, ini tingkat 3 nih, klik ya. Tambah gitu ya. Nih, kalau nggak percaya gitu, tambah gitu ya. Tambah lagi, Pak, tingkat 3. 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 Oke, ntar. Oh, sama, 508. Ya. Kalau misalnya yang belum tahu function if, gitu ya, sum if, gitu ya. Sum if, ya, pakai manual gini, boleh, ya, boleh. Tidak salah, tidak, ya. Hasilnya kok benar, kok, ya, tidak salah. Tapi, kalau recordnya sudah banyak, sudah ratusan ribuan mungkin ya. Nah, mencari persyaratan itu gunakan if. Atau kalau lebih dari satu syarat, gunakan sum if. Gitu. Ada S-nya ya. Sum ifs gitu ya. Oke. Okay. Misalnya nih. Kita cari yang kelas 1A ya. Nah, yang 1A di sini kita akan cari yang atau yang 2D saja ya. Ya, total nilai. Total nilai tingkat 2 kelas D misalnya. Oke, tingkat 2 kelas D ya. Nah, berarti sama dengan sum if pakai S ya. Nah, ini ya. Sum if. Nah, sekarang dibalik. Range-nya dulu yang kita blok nih. Sum range-nya dulu yang kita blok. Berarti total nilai ujiannya dulu, Pak, yang kita blok ya. Nah, ini. Baru sekarang. Kriteria satunya adalah tingkat 2, Pak. Di blok. Oke. Okay. Menggunakan delimeter titik koma. Oke. Okay. Nah, kemudian kriteria keduanya adalah kelas D. Oke, okay, kelas D. Jadi, kelasnya kita blok. Oke. Okay. Nah, kita gunakan delimeter titik koma dan ditulis pakai tanda kutip karena ini sebuah teks, sebuah label ya. 2D. Nah, ini dia nih, 80. Mana, Pak, misalnya nih yang belum tahu sum if nih, Pak, kelas 2D. Nah, dihitung manual nih ya. Ini 2D 80 tambah misalnya 2D lagi, ini 2B tidak ya. Ini tidak dihitung. Ini 2B juga tidak. 2B juga tidak. 2B juga tidak. Hanya 2D saja, Pak. Nah, ini 2D ya. Kosong ya. Nah, itu. Tuh, hanya 80 memang hanya satu ya yang sesuai kriteria, hanya satu ya. Atau contoh misalnya lah, misalnya kita akan buktikan misalnya dengan mengubah yang 2B ini nih ya jadi huruf B misalnya, jadi huruf B. Nah, B ya, di enter. Tuh. Lihat. Jadi 172 ya, 172. Jadi ini juga sama ya, sama dengan yang 2D ditambah 172 tadi yang 2D. Nah, ini. Oh, sama ya. Jadi ini membuktikan kalau kita sudah membuat sebuah function atau formula, ketika datanya berubah, maka hasilnya akan berubah gitu ya. Tadi juga sama kan, yang nilai kosong yang blank ya diubah jadi
mengikuti konblengnya jadi hanya satu. Misalnya, misalnya nih, saya hapus nih yang ini, delete misalnya, dihapus. Nah, maka dia akan berubah nilainya ya. Oh, seperti itu. Ini membuktikan bahwa ketika kita merubah data, maka hasil perhitungan fungsi atau formula juga ikut otomatis berubah ya, dan benar nilainya ya. Berikutnya, nah, kalau ada min dan max, min itu nilai terkecil, max itu nilai terbesar. Nah, di sini ada dua function lagi, adalah small dan large, gitu ya, small dan large. Nah, small dan large, apa itu pas small dan large? Nah, small itu function untuk mencari nilai terkecil ke, nah, nilai terkecil ke, gitu ya. Sedangkan large itu mencari nilai terbesar ke. Nah, ada ke-nya, ada titik-titiknya gitu ya. Ada titik-titiknya. Contoh misalnya agar lebih paham ya. Sama dengan small. Oke. Okay. Nah, lihat nih. Nilainya adalah ini ya. Oke. Okay. Nilai ujian atau kita ketik saja bisa seperti ini. Nilai ujian. Oke. Okay. Nah, titik koma. Kita ingin mencari nilai terkecil ketiga dari bawah atau misalnya ketujuh dari bawah misalnya, ketujuh dari bawah. Nah, kita ketik 7. Kurung tutup, enter. Nah, maka nilai terkecil ketujuh dari bawah itu adalah 75 gitu ya. Kan kalau yang terbesarnya adalah 9 nilai terkecilnya 60 ya, nilai terkecilnya 60. Nah, terkecil ketujuh adalah 75 gitu ya. Atau misalnya nih, kita terkecil ketiga lah ya. Oke, 67. Nah, ada nih 67 nih. Kalau kita ingin buktikan, bisa nih disortir dulu nih. Nah, kita sort ya. Tuh, kelihatan ya. Ini nilai terkecil, min ya. Nilai terkecil kedua, nilai terkecil ketiga. Tuh, seperti itu. 67. Jadi, kalau kita lihat di sini, nilai ujian small terkecil ketiga, berarti 67 hasilnya. Tuh, seperti itu ya. Atau misalnya kita ubah misalnya nilai terkecil ke 4. Nah, berarti yang muncul adalah 69. 69 Pak. Oke, betul. Ternyata 69 ya. Seperti itu. Sedangkan yang large sama tadi. Kalau terbesar adalah max gitu ya. Tapi kalau ingin mencari terbesar ke titik-titik, maka kita gunakan function sama dengan large. Nah, seperti ini. Ya. Misalnya nih, kalau nilai max terbesar ke 1, 95, Pak. Tapi kalau kedua, 92 hasilnya. Contoh misalnya, nih nggak usah diblok, Pak. Nilai ujian aja. Sudah diberi nama, Pak. Oke, kedua. Nah, berarti ini yang muncul adalah 92. Ya, seperti itu. Misalnya, terbesar ke 5. Nah, nilai terbesar ke 5. 89. Nah, ini 89. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah function statistical sebagian kecil ya. Karena kalau kita lihat function statistical itu banyak ya. Namanya juga statistik ya. Statistik banyak. Tapi ini yang biasanya kita gunakan ya. Dan harus bisa. Karena mungkin nanti ini kan tujuannya ya. Tujuannya adalah mempersiapkan kita untuk ujian BNSP ya. Nah, jadi silahkan kelas praktisi, mahasiswa praktisi, kelas karyawan, dicoba latihannya ya. Dan nanti dikumpulkan, nah jangan lupa dikumpulkan di pertemuan ke, nah ini pertemuan kelima ya di sini ya, tanya jawab pertemuan kelima tugas statistical function, nah yang ini ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan boleh tanya jawab di sini ya, kemudian statistical functionnya dikumpulkan di sini. Baik, terima kasih mahasiswa praktisi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.